Nah, hari ini kita membuktikan bahwa di masa pandemi pun ini bisa bergerak, aktif, berolahraga, sekaligus juga melakukan kegiatan sosial. Fun bike ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas dan kebugaran masyarakat untuk menghadapi COVID-19. Saya kira ini inisiasi ini perlu kami apresiasi, ambilkan atensi yang khusus, dan terima kasih kepada Menkom.id. 3, 2, 1. Acaranya ini adalah acara sehat, kegiatan sehat, mengajak masyarakat untuk ikut goes sehat, dan juga ada unsur sosialnya juga begitu ya. Jadi kami mengajak masyarakat yang ikut goes Medcom Virtual Fun Bike ID ini untuk peduli dengan nasib guru honorer, di mana dari uang pendaftaran itu kami sisihkan untuk disalurkan kepada guru honorer yang membutuhkan begitu. Nah, memang karena di tengah suasana pandemi ini kami kemudian membuatnya konsep virtual gitu. Jadi kepada peserta yang ada sekitar 400-an seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka bisa melakukan goes ini dimanapun mereka berada, diatur sendiri, rutenya juga diatur sendiri, tapi yang pasti keseruannya itu mungkin bisa ditangkap melalui sosial media begitu, kurang lebih sih seperti itu konsepnya. Jadi untuk menjaga jarak aman dan juga tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi. Dukungan dari United kepada Medcom dan terutama kepedulian kita terhadap guru-guru honorer yang memang selama ini guru-guru itu kadang-kadang terlupakan. Dalam setiap kegiatan, dalam setiap operasi usaha, selalu yang ditujukan pertama itu bagaimana memberikan manfaat atau memberi arti buat masyarakat banyak. Dan ini kemudian diimplementasikan dalam ulang tahun yang ketiga ini, yaitu melalui fun bike, tapi kemudian bukan cuma sekedar fun, tapi juga sharing, tapi juga berbagi. Berbaginya yaitu kepada profesi yang selama ini jarang kita lihat, yaitu guru-guru, khususnya guru-guru honorer.